Ini hero di buff muncul, damage-nya tuh nggak ngerti lagi gua. Semua musuh cuma satu toel doang sih. Di sini gua pakai hyper masa, bukan pakai emblem tank, tapi emblem masa sih. Terus solo ranked, gua modal nekat aja. Dan ini yang terjadi nih, gua mendapatkan maniak dengan sangat easy. Gila, urah. Di sini gue ngepick masa hyper, gue pengen tahu aja sih masa itu kalau hyper pakai emblem assassin itu kayak gimana. Ya di sini gue belum expert ya, jadi lo tau lah gue tuh nggak pro banget pakai si masa. Tapi gue tau lah untuk rotasi hyper tuh kayak gimana ya untuk meta sekarang. Di sini gue langsung aja ngetok buff. Nah Tigreal mengurus itu, tapi ada Kufra. Gila, Kufra udah sigap banget ya buat cover gue. Loh, kita ketok-ketok buff dulu. Untuk ketok buff sih gue rasa dia nggak terlalu lama juga sih ya. Oke loh ya, untuk seorang masa ini kita lihat aja ya. Gue juga belum pernah sama sekali pakai masa hyper, kalau offline tuh udah biasa lah. Tapi kalau untuk hyper nih gue rada-rada nggak paham juga. Coba kita gaskan aja untuk di early game ya, seberapa kuat sih masa ini. Oke, damage-nya sih sakit coy, tapi karena gue emblem assassin kali ya jadinya tipis. Kelar farming, di sini gue ngeliat Bruno sekarat nih. Nah, di sini gue mau coba aja gaskan ke si Bruno. Tapi santuy dulu cuy ya. Kita begal dari belakang cuy. Kita lihat nih. Seperti biasa untuk combo mah gue pakai ada yang nongol, kita sikat aja. Luoyi ternyata ya. Buh, damage-nya gokil men. Level 4 damage-nya kayak gini cuy. Plus dia agak lebih tebel ya. Untuk hyper sih ini gok sih men ya. Tapi gue belum tahu nih untuk top global masa dia pakai pernah nggak ya untuk main hyper kayak gini. Kalau gue sih sosok ngide aja sih, cuman modal mikro makronya ya anjay. Sobat keren anjing. Ya pokoknya mah gue gas kena aja lah ya. Di sana musuh turtle langsungnya kita harusin tuh ya. Anjay, slow aja cuy. Nah, ini kita gaskan rubinya. Damage-nya sih gokil men ya. Oh, di sini kita kalah sama Luoyi-nya coy. Tapi di sini aduh, unyuk. Apa-apa. Kita gaskan lagi, guys. Kita tunggu dulu nih cuy ya, musuh mau nge-push bawah, tapi kita nggak tahu kan yang mau kita hajar tuh yang mana. Target utama gue sih Luoyi ya, sama, wah nih Xbox tunggu tuh. Nih tunggu kita Xbox pecah dulu, baru kita gas ke nice, Xbox pecah, baru kita hajar Xbox ya. Karena dia itu cuy, apa hypernya Xbox cuy. Sosok ngide gitu, nah ini kita hajar Luoyi cuy, karena Luoyi itu yang bikin damage paling sakit ya, tadi ya, maka kita lock Luoyi-nya nih. Kalau Luoyi dimati ya kelar aja cuy ya, kalau Bruno mah untuk dari league masih... Damage-nya nggak terlalu sakit lah boy, sabar lu coy. Nah, gue bingung coy ya. Nah, nice banget bro. Lebih baik kita nggak usah memaksakan sesuatu kalau kita nggak yakin coy. Karena gue nggak yakin tadi gue nggak gigit si Bruno-nya ya. Nah, soalnya kita turtle sih. Untuk turtle, untuk Lord sih kayaknya ini bakalan cepet banget sih. Untuk early game-nya gila men. Beberapa detik doang men, turtle. Gue ngambil di sampah gue, masih Valentina. Kalau di sampah gue apa ya, asli fix. Coba kita garot nih ya, Tigreal nih. Buh, Tigreal aja kita garot segini men. Gokil men. Wah ini sih, solo orang sih auto win streak gue kalau pakai Marsa kayak gini cu. Ya. Kita ngebuff dulu cuy, santuy aja. Luoyi-nya mau push turret mid nih sama si Tigreal. Konyol banget, kita hajar aja si Luoyi-nya. Nggak bergerak dia boy ya. Kan damage terbesarnya tuh si Luoyi itu di musuh tuh ya. Mungkin kalau di late game si Bruno-nya. Aduh, gue gak bisa ngelolongin Kufra nih. Kalau gue masuk ke dalam pasti gue bakal tiwas juga cuy. Ya udahlah, kita back dulu santuy. Kita muter arah aja cuy ya. Kita hajar dari belakang cuy. Semoga kita dapet ya. Nah. Pasti dapet sih ini. Pasti dapet sih ya. Pasti gak. Anjing gage cocok. Mau mati gue anjing. Wih, tunggu gue cuy ya. Musuh turtle, Xbox ulti, santuy. Nice. Kita dapet turtle, santuy sahabat cuy. Tunggu timing yang pas. Nah, Bruno kita langsung aja gaskan. Oke, kita ngedapet ada ruby, kita gaskannya ruby. Damage-nya sakit banget, bos. Nah, ini Luoyi sih indah banget. I love you, Luoyi. Luoyi mati, double kill. Iya, triple kill. Mantap, satu lagi mana maniac? Maniac gua mana maniac? Oh, udah habis, cok. Wipe out ya. Keasikan, cok ya. Kita tinggal nyampa-nyampa aja gitu ya kan. Enak banget anjing pakai si masa ini. Sabar, kita ambil turret dulu cuy. Ini buat grogotin turret sih cepet banget ya. Untuk solo lord, solo turtle apa aja nih, solo kill aja bisa anjing ini.
satu versus everybody. Ini sih beneran real cuy ya. Ini beneran satu versus everybody cuy kalau lu pakai masa cuy. Ini emblem assassinnya sekuat ini, apalagi nanti gue pakai emblem fighter atau emblem tank. Bakalan gak modern-modernnya. Kita farming dulu lah ya. Buset ya, ini Bruno minta di lock sih, kata-kataan sama tim kita tuh. Jadi kita santuy aja. Kita gak usah banyak baca, gak usah ngetik ya kan. Kita langsung aja buktikan dengan ketampanan. Gimana sih? Dengan skill kita coy. Farming dulu di sini gue ya, biar ganteng. Kalau lah ganteng, gue kita sikat coy. Oke, Bang Kuproy kayaknya ngewar tuh di tengah. Kita bantu aja Bang Kuproy. Santuy, enjoy. Xbox-nya ulti. Nah, ini si Bruno sih, makanan terindah gue Bruno. Tapi BTW di sini Xbox-nya sekarat nih. Nah, kita nyampe enak banget nih. Bisa cepet banget cuy. Bisa cepet banget cuy, garuk ini tuh. Tuh. Nggak sempet gerak ya Xbox-nya. Sabar cuy ya, si Yin lagi ribut nih kayaknya nih. Si Yin lagi ulti Luo ini. Kita tunggu aja di sini. Siapa yang nongol kita hajar nih. Wow, musuh juga udah bersiap. Nah, Luo-nya kita sampah. Retri aja. Unstoppable, mantul. Oke, sebab ulti kita kabur dulu kalau bisa, jangan terlalu deket ya. Damage-nya sakit ternyata itu bocah. Ah, dikit lagi cuy, double kill dikit lagi tuh ya. Nggak nyampe, boy. Dikit lagi nggak nyampe karena ada Ruby. Nah, mega kill ini aja yang ada kita hajar. Nah, S-block-nya malah ke situ double kill. Kok nggak triple kill anjing? Nggak double kill terlalu lama kali cuy ya. Ya udah lah, kita gaskin lagi langsung aja ngelord nih. Gua mau tahu berapa cepet gua ngelord ya. Buset deh. Damage-nya, bos. Per detik tuh. Second detik ini turu deh. Siap solo rank solo lord segitu cepet ya anjing, gak ngerti lagi gua. Tim kita kayaknya mau jebol ini coy ya, tapi kayaknya agak susah nih, musuh defense nya kuat banget untuk dimitin ya. Oke, Xbox udah ulti, Valentina nya meninggoy, santuy. Kita lokasi si Luo ini di belakangnya, apa aja sih yang ada depan mata kita hajar aja. Kabur Tigreal di belakang gua anjing. Santu-santu sih ya. Kita nggak bisa. Ini sampai depan aja. Yuk kita gaskan tower lu. Sabar. Sabar cuy ya. Jangan maksa cuy. Kan masih lord pertama, masih belum terlalu tebel-tebel juga ya. Santuy. Kita lihat yang enak aja nih kita hajar. Sabarin dulu aja ya. Kalau kita bisa hajar masuk ya, kita masuk. Kalau nggak bisa ya nggak usah cuy, nggak usah dipaksain. Kita cari setelah aja cuy ya, cari setelah-setelah yang sebisa kita masukin. Oke, Kufra mau open war nih. Tunggu dulu. Kufra ditarik Ruby, di ulti Tigre ya meninggoy dong lu pada. Aduh, gue nggak bisa masuk cuy, nggak bisa masuk cuy. Kita di jarak deket, di tower lagi ya. Sabar, nah pancing dia keluar baru kita gesrek guys ya. Kita gesrek anjing pada immortal semua cuy. Nah, kita gesek dulu yang paling susah nih kita hajar ya. Karena itu jagoan. Kalau jagoan tuh hajar yang lebih susah. Wisus. Hampir minggu ya gue masih Luoyi. Luoyinya gak banyak keluar kandang coy. Ini sih bisa kita end coy ya. Santuy, munduran dikit bo. Bos, munduran dikit bos. Ini adalah momen yang paling amat krusial coy ya. Ada Lord. Nah ini sabar aja, kita ada Lord juga sih. Kita Lord lagi aja lah ya. Jangan terlalu barbar, kalau kita barbar takutnya blunder meninggo yang langsung coy ya. Tapi comeback itu kan menyedihkan coy. Pakai Marsha untuk solo rank sih the best lah ya. Sambil nunggu lordnya hidup coy, kita farming dulu ya. Kita ambil buff merah biar damage-nya makin gila. Santuy ya, santuy. Oke, farming dulu bos. Kita gak usah ambil buff biru lah ya. Karena kita ada ini juga coy, udah ada buff birunya. Langsung aja kita ke lord. Solo lord sini kuat banget coy. Tuh, lihat deh damage-nya. Tuh. Segitu besar amin damage-nya. Man. Ayo kita hajar satu sini. Oke, Bruno-nya mana diambilin? Nah, kita sampah aja satu. Dua, mayan. Nah, Tigreal nih. Tiga, sepek. Sepek, bosku. Ini adalah sepek pertama gua pakai Marsha, guys. Oh, enggak sepek main ini anjing. Sepeknya udah habis ya. Tadi yang masihin satu, unyuk. Ya udah lah. Set, sampai surrender musuh cuy. Udah gak ada yang bisa nahan sih masa cuy ini damage-nya. Ini udah damage-nya sih one hit cuy ya. Kalau untuk build dan emblemnya gue pakai emblem assassin. Kalau untuk build kalian bisa lihat di akhir nih. Ini pertama kalinya gue main Marsha guys. Pertama kalinya gue main Marsha Hyper. Dan ini dapat maniac juga.
Dan di sini ratingnya tuh 11,6 cip untuk penilaiannya, gokil ya. 16 skill gua. Gokil, gokil.